Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu sangat mati, jumpa lagi dengan Megalo teman vlog. Kali ini kita belusukan, kita mau belusuk-belusuk sampai ke Nganjuk ya, ini di depan Simantok. Jadi di depan saya itu adalah bendungan Simantok, tapi sayangnya tadi saya izin sama satpamnya, nggak boleh masuk katanya. Dan ini rencananya juga mau dibuat wisata. Coba saya zoom dari sini saja ya. Nanti akan saya muter berapa jauh, berapa lebarnya ombone sapiro. Jadi ini adalah Simantok, bendungan Simantok. Ini yang kemarin diresmikan sama Pak Jokowi. Jadi tadi saya ngobrol-ngobrol di sini ya sama itu ibu-ibu yang di warung. Jadi di sini tuh ada orang dusun, kampung, ada perkampungan, kena landasan untuk pelebaran daripada ini ya, apa jenis bendungan ini. Nggak tahu ini lebarnya seberapa, tapi sangat lebar sekali, sampai seperti laut. Kalau kita lihat dari sini ya kayak laut loh, kayak seperti laut ya. Cuma tadi saya minta izin tidak boleh katanya. Bukan hanya saya yo, jadi wong-wong itu akeh sing ngapir unu gak oleh. Dan rencananya mau dibuat wisata, tapi gak tahu kenapa. Jadi seperti ini wajah dari bendungan Simantok. Jadi Simantok ini sudah ikut itu Nganjuk, tapi Nganjuk pinggiran perbatasan daripada Bojonegoro Nganjuk, seperti itu. Jadi saya tadi heran, saya sangat gaumun sekali. Oh, ada laut seperti itu ya. Loh, ini kan tak kira laut. Terus yang hitam-hitam itu tak kira kapal. Tiba ini adalah bendungan Simantok yang diresmikan Pak Jokowi kemarin. Mati lah loh. Bendungan ini motif-motifnya. Terus ini juga di sebelah sini. Oh, ini juga ada apa jenenge iki? Kuning-kuning, bunder-bunder. Mati wis. Sudah masuk wilayah Nganjuk Simantok. Jadi ada desa sebelumnya Simantok ini juga sudah itu ya, sudah apa jenenge? Sudah ada bendungannya tapi kecil loh. Jadi Simantok ini gini ya. Kalau mau ke Simantok, ke bendungan ini, ini akses ini adalah mobil itu ke arah Nganjuk. Nah, ini ke arah Nganjuk, ini jalan saya. Jalan di depan saya ini adalah akses Nganjuk ke Bojonegoro. Ini perbatasan antara Nganjuk Bojonegoro. Seperti itu. Jadi lagi-lagi ya, sayangnya masih belum bisa ke sana. Jadi tadi saya izin, Mas, lemrono ta, Mas? Oh, gak apa-apa, kato, Mas. Lawang iki cek anu ben-ben belum dibuka untuk umum seperti itu. Jadi kita menghormati ya, kita gak boleh masuk, tapi kita kalau dari sini kan ini kan gak masuk ya. Ini ada nah, ini adalah garis. Jadi kita asalkan tidak melewati garis gak masalah, ngincing dari sini. Jadi ya mohon maaf ya, saya juga gak bisa masuk. Sebetulnya mau ingin masuk rono, tapi nggak boleh ya, nggak apa-apa, daripada apa-apa seperti itu ya. Jadi dari sini saja seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau mau ke Simantok itu adalah akses jalan antara Nganjuk ke Bojonegoro. Itu jadi Nganjuk Bojonegoro kita bisa menikmati bendungan Simantok ya. Ini ke arah Bojonegoro, orang-orang ini ke arah Bojonegoro. Saya berada pas di pinggir jalan seperti itu. Becek, ayo Emberono, kita akan mengitari saudara-saudara ini sama saya, sama Gojek. Ayo, kita rekam dong. Cabutan. Ini sama saya, ini sama Gojek ini. Oh, kena. Ayo, kita jalan Gojek. Nah, kalau ada motor ini ya, motornya adminnya Megalo TV. Ini motor Suzuki. Lian-lian itu mungkin jam motornya api-api ya. Ini dinding, ini ya, alhamdulillah, mantur subun.
jembatannya ngontel. Loh, seperti ini ya. Saya perlihatkan sambil membawa ini dulunya itu petani biasa ya, terus kena gusur si mata, terus kena gusur. Ini ada rumah api-api ini, menurut ibunya tadi ini orang kena landasan ya, jadi orang yang kena landasan, jadi tanahnya tuh bisa berubah-ubah, bisa berubah. Ini asalnya kena landasan, saudara-saudara ya, rumah hasil landasan ini ya. Jadi rumah tanah ini ditumpu pemerintah, tapi apa dibuat itu loh, jembatan Cimanto. Nah ini dibuat jembatan apa bendungan Cimanto. Gunung Klotok kata ini ya. Iki apa kejengki gunung beri gue? Gunungan ini ya. Tangki C. Kakek itu madu ya. Soalnya non jeru, iki di bendu. Apa ini bisa motor-motor lagu ni? Parik ini dewi boleh ya. Jangan saya rupanya ini dewi. Loh, ini tulisannya si Manto. Oh ini ya. Di samping ini yang menurut ibunya tadi, ini adalah rumah landasan. Jadi semua masyarakat di sini itu kaya-kaya soalnya oleh duit 1 miliar. Jadi tanah sing asale regane 10 juta ditumpu dibuat bendungan itu di harga 1 miliar. Bayangkan 10 juta menjadi 1 miliar. Apa kaya soge-soge lah. Ini adalah rumah baru-baru, rumah bagus-bagus. Hasil daripada duit itu ya, duit landasan. Jadi dulu jembatan Cimanto ini, bendungan Cimanto ini asalnya itu sebuah, sudah ada bendungannya ya. Terus ada sebuah desa atau dusun. Satu dusun itu, satu desa. Di situ untuk pelebaran desa itu ya dipindah, tapi desa ini lali mengopong jadi. Desa opong nu. Jadi desa terus ibu mengelola desa seperti. Jadi ini jadi bendungan terbesar di Jawa Timur yang kemarin diresmikan sama Pak Jokowi. Ayo kau cek. Kita jalan lagi, saudara-saudara, gak boleh melebu. Yang jauh-jauh loh, jauh-jauh gak boleh melebu. Rasanya pengen nangis. Nah, inilah si Manto, Nganjuk Kediri, dengan si Manto. Luar biasa.
cek. Awas. Cek. Oh, wis gak ono gojek iku, cek. Wis gak enak gojek iku, sayo wis. Ya, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.